Assalamualaikum TV Melaporkan nah, informasi seputar provinsi kepulauan Riau. Ya, hari ini kita perdana menampilkan video rangkuman kasus perkembangan dan penanganan Covid-19 tingkat provinsi kepulauan Riau. Per hari Sabtu tanggal 12 September 2020. Tim gugus COVID tugas percepatan penanganan, penanganan Kepulauan Riau menyampaikan ada penambahan kasus 26 orang dengan rincian satu orang meninggal dan ada perkembangan positif pasien sembuh sebanyak 16 orang. Kena, kami juga menyampaikan penambahan kasus di setiap hari ini mencapai angka lebih dari 20 sampai 30 dan bahkan ada hampir mendekati 100 orang dalam satu hari. Hal ini membuat kami cukup uh, redaksi wartakepi.co.id cukup sibuk uh, dan cukup susah untuk menambah dalam untuk tampilan berita sehingga kami putuskan tampilannya informasi dalam bentuk video. Semoga bisa menambah penambahan data-data dari masyarakat yang akan membaca dan mengikuti Warta KVTV. Baik dari 26 penambahan positif tadi di Kota Batam sendiri ada 22 orang uh, orang dimana 14 orang saat ini telah dirawat dan menjalani menjalani karantina di rumah sakit khusus uh, COVID Galang Batam. Ya, ada 20 14 orang usia dari 68 tahun sampai 32 tahun. Kemudian ada dua di perawatan di Rumah Sakit Albros Batam. Dua lagi berawat, dirawat dalam menjalin perawatan di Rumah Sakit Embung Fatimah. Dua orang menjalani perawatan di RS Elizabeth Batam Kota. Selanjutnya, ada juga satu orang dalam perawatan di rumah sakit badan pengusahaan Batam di Sekupang. Satu orang dilaporkan meninggal atas pasien Tuan WS berusia 68 tahun. Ya, hari ini tanggal 12 September ada satu orang meninggal ya di Batam. Sementara di poin romai keduanya laporan dari tim gugus Kepri untuk Kabupaten Karimun bertambah empat orang yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit HM Sani, ya ini pasien usia 36 tahun, 29, 29 tahun, 45 tahun, dan 60 tahun. Artinya di, di Karimun sini sudah 26 orang positif atau di provinsi 1301 1301 datanya. Nah, poin B pasien sembuh Kota Tanjung Pinang hari ini ada 10 orang. 8 yang sembuh menjalani karantina sebelumnya di sejumlah tempat. Kemudian dua orang yang sebelumnya menjalani karantina di rumah singgah RSUD Raja Ahmad Tabib atau RSUD RAT ada pasien nomor 651 dan 655. Ya, 651 ini anak usia 6 tahun dan dan 655 LS usia 38 tahun. Kabupaten Bintan satu orang sebelumnya menjalan sembuh satu orang di pasien 11 di Bintan sendiri, ya. Itu di Karimun. Nah, di sini juga kita mendapatkan data kumulatif Batam sendiri ada 906 ya konfirmasi meninggal ya 35 persen kemudian ter data persentase sembuh ada 57,6 persen 57, yang dirawat saat ini masih 38,99 persen data Batam sendiri ya posisi saat ini eh, Lingga, Natuna, dan Anambas masih hijau sementara Batam merah Tanjung Pinang merah statusnya penyebarannya Batam sendiri 961 orang Tanjung Pinang 268 orang Bintan 81 Karimun 36 orang positif jadi memang eh, penyebaran pasien yang dirawat dan di rawat saat ini di kota Tanjung Pinang ada 108 orang yang masih dalam perawatan ya. Untuk provinsi di kota Tanjung Pinang 108 orang. Lokasinya di perawatan secara mandiri juga ada rumah singgah. Kemudian di Kabupaten Bintan 33 orang yang masih dalam perawatan. Kemudian Kota Batam 339 orang Karimun dan pekerja imigrasi pak imigran Indonesia kluster pekerja migran Indonesia jadi totalnya itu ada sekitar 546 yang saat ini masih diisolasi dan perawatan dan berikutnya agenda agenda yang dilakukan oleh pihak tim gugus covid kepri ya bisa anda lihat ada pembagian masker 500 di daerah gereja di Batu Aji, bagian sanitizer di rumah sakit atau di klinik PANBIL ini di Sabtu ya, di tanda tangan di DTO ya, oleh gubernur atau ketua gugus tugas kita beralih ke data pada grafik, ya ini kita lihat total dalam posisi yang kita ambil, konfirmasi yang positif terkonfirmasi ya ada 1.402 per 12 September 2020 dengan ada penambahan data hari ini ada 26 orang positif tapi demikian dari 1.402 ini terjadi rupa, uh, angka tren sembuhnya ada juga hari ini berkurang akhirnya dari yang sembuh 807 dari 1402 tadi jadi yang tersebut 16 orang hari ini per hari Sabtu 12 September artinya ada tersisa terkonfirmasi rawat dan isolasi sekitar 25 orang tambahnya hari ini total 506 orang dan untuk konfirmasi persen meninggal tambah satu hari ini jadi total 49 orang ya, kita lanjut untuk penyebaran di COVID per peta, memang kita lihat di sini kita lihat Karimun kondisi waspada kuning, Batam merah dengan kasus rawat 125 dan isolasi hari ini di rusun-rusun ada -rusun, 214 orang. Di total yang meninggal 37 orang. Sementara itu yang sembuh memang terbanyak juga di Kota Batam dan posisinya saat ini yang membuat penambahan banyak itu adalah dari kluster-kluster dari pekerja migran ya dan saat ini juga untuk kota Tanjung Pinang merah juga dengan status yang dirawat isolasi 79 orang nah kemudian untuk ya di data juga melihat di Natuna, Anambas, Bintan dan Lingga yang masih hijau dan bintan mes, uh, dan posisi ini jadi lebih mulai banyak terkonfirmasinya mengalahkan karimun dia adalah pemusuh satu orang. Ya, itu ini gambaran pemirsa bisa menyaksikan sendiri data ini mungkin kita dapat nah, ini data sementara untuk pasien. Nah kita melangkah dulu kepada grafik yang ada covid untuk kota batam pada 10 september ya kenapa kita baru dapat tanggal 10 November ya karena memang hari Jumat ini belum data keluar belum masuk ya ke, ke media positif untuk tanggal 10 September 865 yang di, sedang dirawat sarang ini 323 orang ya kita akan cek ke bawah lagi data perlahan terkonfirmasi berdasarkan pekerjaan kemudian bisa dilihat sembuh sedang dirawat. Nah ini yang penting data kesimpulan terakhir bata masih merah merona sebagian dan merah muda sebagian ya. Ini cukup ada perkembangan positif dan negatif juga itu loh. Positif per 10 September kemarin atau hari Kamis kita lagi menunggu data hari Jumat untuk di dari Sabtu ternyata tidak keluar baru kita Ya, mungkin saja mungkin baru akan keluar data hari Minggu untuk dipublikasikan di hari Senin. Di perkiraan kita datanya kan jumlah kasus akan menambah lagi ya. Jumlahnya Atau memang karena hari ini kita tahu banyak uh, karyawan atau pekerja rumah sakit baik di puskesmas dan di berbagai kecamatan mengalami positif Covid dan itu sudah momentum timah juga sekarang tutupnya kita lihat ini pengembangannya per kecamatan Batu Aji merah Nongsa sudah mulai penurunan merah Jambu sebedup dan terlihat juga Sekupang, Batam Kota yang bengkong yang cukup mengkhawatirkan merah sementara di daerah-daerah pulau di daerah sekitar masih ada yang kuning karena memang itu daerah sepi ya tidak ada penduduk banyak dan beberapa pulau-pulau kecil lainnya yang di sekitar di bawah kota Batam juga masih hijau karena bisa dikatakan pulau-pulau tersebut belum ada penduduk atau jumlah penduduk masih berkurang nah, ini perbandingannya merah itu ada saat, untuk kuning pasien ditemukan 1 sampai 10 orang untuk yang merah jambu atau e, merah muda 11 sampai 20 orang nah, dan untuk di merah sendiri status beber 1 2 3 4 5 6 kecamatan 21 orang. Jadi kita hitung 1 2 3 4 5 6 ya dan kecamatannya. Ya itu data yang untuk 10 September kita akan tunggu data hari ini kita akan juga expose mungkin agak malam nanti ya. Nah, ini data-data yang untuk penambahan 10 sekitar 25 orang kemarin ya. Sebelumnya ada 48 orang ya hari Rabu atau hari Selasa sekarang hari Kamis data 10 Septembernya berikut kasus 871 dimulai kasus 871 iya ada 14 laki-laki dan 11 perempuan berbagai macam profesi yang kawasan Batam Kota paling ba paling terlihat dominasi ada juga bengkong di poin 5. Jadi kita lihat di kelurahan belian, 1, 2, 3. Ya, di bengkong, 1, 2. Jadi kelihatannya memang saling erat terkonfirmasi keluhanin derita bagi pasien, uh, pasien positif dari pasien-pasien yang sebelumnya terpositif. Kayak ini erat kontak dengan pasien nomor kasus 781. Ya, begitu terus, jadi memang terlihat pelayanan kesehatan ya, terkait kerja kesehatan terus ya di Bengkong, Tanjung Sengkuang, dan mulai masuk juga di beberapa daerah. Di sini bisa Anda melihat kawasan perumahan-perumahan yang hadir di Kota Batam, semuanya sudah ter. ter pernah ada warganya ter, ter, terinfeksi COVID atau positif Corona ya. Memang di sini nah ini juga terlihat ada pasien dari 891 kawasan dormitory atau pekerja ya, kawasan di Batamindo di muka kuning ini kawasan besar juga kita salah satu kawasan yang perlu dicemaskan karena sini ada ribuan pekerja di sana kalau satu positif bisa banyaklah makin banyak lagi yang akan kena itulah ya. Ini yang di kota Batam yang kita, ya, kita cemasin sendiri. Ya, 25 terakhir. Ibu rumah tangga. Skupang. Ini data ini. Ditandatangani oleh. Ketua Bidang Kesehatan. Dr. Didi Kusumaryadi SPOG ya. Gugus tugas COVID kota Batam artinya memang dalam kesimpulannya Dr. Judy menjelaskan masih banyak uh, warga Batam yang masih uh, tidak merah, tidak peduli dengan bahaya Covid sendiri gitu Kita Oke, kita mecek lagi untuk nah ini untuk data ke Kota Tanjung Pinang sendiri rilis baru juga per 12 Desember ada penambahan satu kasus atas nama pasien nomor kasus 269 TNHS 252 tahun berdomisili di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Kejalannya stabil, sebelum mempunyai rewa, sebelumnya mempunyai riwayat perjalanan keluar kota. Ya, ya memang keluar kotanya yang sangat berbahaya ya. Pasti kebanyakan yang habis keluar kota akan menjadi positif berikutnya ada menulari ke beberapa pihak lain di tanda oleh kuota Tanjung Pinang PLT Haji Rahmah ini kita lihat apakah positif di Tanjung Pinang akan turun nah yang terbaru ini yang baru masuk sekitar pukul 22 WIB Sabtu 12 September 2020 malam tadi uh, Ya, ada kasus terkonfirmasi 02 Tuan MA laki-laki 60 tahun pegawai negeri sipil tinggal di perumahan Cening Kecamatan Lingga berangkat keluar kota ke Pekanbaru tanggal 17 Agustus dan tiba-tiba setelah melaku, menuju di pesawat bersangkutan langsung menuju Setelunai pesawat di Dabu Singkap IGD RSUD Encik Mariam, Kabupaten Lingga. Dengan keluhan lemah, batuk, sering sekali kemudian melakukan uh, pemeriksaan rapid test antibody. Bagi Kabupaten Lingga sendiri, ini adalah kasus yang ke pertama yang ditemukan berada di kabupatennya. Tapi di terkonfirmasi yang kedua, karena kasus yang pertama mereka di kota Batam warganya positif dan meninggal gitu loh. tapi yang ini yang pertama ketemu positif yang terjadi di kota di kota di daerah Lingga sendiri di daerah daerah, daerah, daerah pulau Lingga sendiri tapi setelah diperiksa sekarang ini lagi dalam proses perawatan rujukan untuk dibawa ke rumah sakit eh, Ahmad Tabib di Tanjung Pinang karena perlengkapan rumah sakit biar ada di di kabupaten hingga yang masih berkembang belum memadai. Ternyata selain bapaknya, ibu, uh, istri dari MA sendiri juga dinyatakan positif usia 49 tahun. Pegawai negeri sipil, yang bersangkutan perjalanan 4 September mengeluh demam, ya, ya bagian dari terkonfirmasi saling menularkan ya saat ini persien mengalami suhu tinggi 30,38,3 tanpa keluhan sih katanya. berdasarkan keluhan asus di atas dilakukan tracking, tracking dan uh, penelusuran di berbagai puskesmas uh, baik baik ya sudah encik Mariam didapatkan dua kontak erat dan kondisinya saat ini telah dilakukan pengambilan sasme uh, tes PCR H1 pada 12 September kemarin. Itu ya laporan terakhir yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Krepi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, and share.